diisukan menikahi bini orang lain hingga viral di media sosial. Kepala Desa Sakean Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi melaporkan sebuah akun Facebook ke Polda Jambi. Dan saudara Rusponi bin Amran engkau aku nikahkan dengan di rumah Anita binti Rusponi. Wali ayah kandungnya telah mewakil kepada Tuhan Mas Kalim uang Rp220.000 dengan aku terima nikahnya dengan Mas Kalim yang tersebut. Video tuduhan kepala desa Sakean menikahi bini orang viral berbagai lini media sosial di Provinsi Jambi. Atas tuduhan Iko Bustomi, kepala desa Sakean Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi, melaporkan akun media sosial penyebab video tersebut. Yola akun Facebook dengan nama Bening Lestari dilaporkan ke Subdit Cyber Ditreskrim Suspolda Jambi. Dalam laporan tersebut, akun Bening Lestari menyebarkan informasi bahwa kepala desa tersebut telah menikahi seorang betino yang merupakan bini orang lain. Bahkan akun tersebut juga turut memasukkan video proses pernikahan kepala desa tersebut. Terkait hal itu, Bustomi membantah informasi bahwa ia menikahi bini orang lain. Terkait video pernikahan, Bustomi membantah dan telah mengklarifikasi kepada orang yang terdapat di dalam video tersebut. Masalah terkait di media sosial, itu semuanya kan kita sudah melihat satu minggu yang lalu masalah peredaran bahwa saya menikahi istri orang atau mengganggu rumah tangga orang, dan semua saya tidak menyalahkan siapa-siapa karena surat ini beredar di media sosial. Namun kita pelajari dan kita telusuri, satu minggu saya mau cari yang membuat akun tersebut dan lain sebagainya, saya tidak ketemu. Kemudian surat itu saya sudah konfirmasi dengan Pak Camat, yang seharusnya surat itu harus sampai ke Camat. Camat akan memanggil saya karena surat itu ditujukan ke Camat Kumpe Ulu. Ternyata saya sampai ke Camat, Camat tidak ada menerima itu. Camat tidak ada menerima. Jadi saya berprinsip seminggu setelah itu saya baru saya lapor, karena ini menyangkut nama harga diri saya, nama keluarga saya dan masyarakat saya, terutama masalah agama. Ini menyangkut agamanya, saya menikahi istri orang. Sementara kalau dari saya dapatkan dari surat dari pengadilan itu, saya lihat itu penceraian mereka itu sudah satu tahun yang lalu. Namun diisi surat itu saya nikah baru tahun ini dan bulan 4, itu yang saya tidak senang. Asal patah hangi, CTV ngabarin.